Di video gue kali ini, gue akan menjelaskan apa itu profesi sound engineer dan perjalanan gue yang menarik lainnya. Simak terus video ini sampai habis dan juga subscribe biar tambah bergairah gue untuk bikin video lainnya. Pagi-pagi, hal yang paling males dilakukan adalah bangun tidur atau bahasa Inggrisnya hudang. Seperti dia nih yang sok imut saat gue bangunin dari tidurnya. Lihat matanya yang sipit itu, seperti seakan berat buat melek. Dan dengan manisnya malah tidur di paha gue. Yuji. Seperti inilah suasana pagi gua. Setelah kemarin gue motret, hari ini gue juga janji bantuin temen gue lagi menjadi sound engineer untuk sound systemnya dia. Jadi dia butuh sound engineer gitu. Mungkin orang yang biasa nanginin soundnya dia itu lagi gak bisa, jadi dia minta tolong gue. Sound engineer, kalau kata orang sini soundman. Soundman, manusia suara. Apa itu sound engineer? Sound engineer atau juga disebut audio engineer adalah mereka yang berprofesi di bidang musik dan audio, tapi di belakang layar, dan sangatlah penting. Karena mereka ahli dalam mengolah sumber suara dan bertanggung jawab menata suara tersebut. Hampir setiap hari, kita tidak luput dengan mendengarkan musik. Nah, musik yang kita nikmati itu, sound engineer lah salah satu pemeran utamanya. Bukan pemeran utama Raisa ya. Apa perannya? Mengolah, meneliti, sampai memperbaiki sumber suara instrumen musik dan vokal dari musisi yang memainkannya. Dengan tujuan menciptakan komposisi yang bagus dan enak didengar, sehingga sampailah maksud dari sebuah karya musisi tersebut untuk kita nikmati. Kesimpulannya nih, jika musisi atau artis tersebut bikin lagu galau, sound engineer lah yang bertanggung jawab biar nanti kita mendengarkan lagu tersebut jadi ikutan galau dan juga menangis kali. Gua kasih contoh nih, ini sumber suara, beat atau drum, bass, keyboard dan instrumen lainnya. Dan vokal. Nah, dimixlah semua instrumen ini biar kedengaran layak dan enak didengar. Lebih kurangnya seperti itulah kerjaan seorang sound engineer. Begitulah penjelasan singkat gua mengenai profesi sound engineer. Di bawah video ini ada kolom komentar. Kalian bisa nanya-nanya di sana jika ada yang belum mengerti dengan penjelasan gua ini. Atau mungkin mau nanya masalah lain juga boleh.
Benar, Bi. Benar. Aplikasi Pak Ed. Ya. Ada mana aja, Bi? Iya, Pak. Mana kita, Bi? Makan dulu lah kita. Makan apa, Bro? Kenapa? Makan apa? Juga si Noyet, coy. Bukan apa di Pak. Jadi gua latihan dulu makan-makan di Pak. Ya pun. Ini Ruby, temen gue yang ngasih job kali ini. Dia juga seorang MC handal dan hobinya nyanyi dan dance. Peace, Bi. Oke, berangkatlah gue dari Bogor menuju Jakarta. Tepatnya di Hermitage Hotel Menteng, Jakarta. Di sini, sound systemnya si Ruby disewa untuk kebutuhan acara Valentine gitu. Tapi yang parahnya di lantai 9, coy. Tapi terbayarlah dengan pemandangannya yang wow. Udah acaranya? Belum. Oke, okay, akhirnya acaranya belum. Kita kita beres, sudah ready. Tinggal nunggu bandnya lagi, terus kita akan langsung kembali. Bosnya mana, bos yang cantik? Bosnya? Bos cantik. Bos ganteng dulu lah. Tangan kanan ya. Wah, saya maunya bos cantik. Pilih gender lu. Iya dong. Dia lagi di sana, Vivi lagi di Central Park di Denemis Pavilion. Ada satu lagi, gue lupa nama tempatnya. Pokoknya hari ini Enfro dapat 3 job. Alhamdulillah. Enfro, ya, buat kawin lagi. Bos cantik dong. Nanti gue salah. Bos cantik, bos cantik. Matahari pun nampaknya mulai terbenam. Akhirnya acaranya dimulai. Ini dia bandnya, yang dari tadi ditunggu akhirnya datang juga karena kita mau cek sound. Kali ini gue jadi sound engineer hanya nge-mix 3 channel saja, gitar, bass, dan vokal. Seperti inilah suaranya. Tapi tunggu, kayaknya ada yang merhatiin gue barusan. Coba di-rewind. Tuhan benar. Oke, sampai sini aja vlog gue kali ini. Terima kasih yang sudah nonton dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share-share lah video ini ke teman-teman kalian.